Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada kesempatan sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tata cara penerimaan ilmu juga penilaian agama dan Islam, yang mana kita sampai itu pada bahagian berkenaan dengan yang kesembilan, itu berkenaan dengan mengikuti mutasyabihat. Mana antara usul ataupun asas yang menjadi tajuk bagi orang-orang yang tersesat daripada Islam ni, Islam tapi tersesat kerana pertama menolak nas dan juga penentang nas yang tak kena dengan kehendak mereka, kedua mempermainkan usul penilaian syariah sama ada dengan percaya Quran tak percaya sunnah, percaya sebahagian nas tolak sebahagian nas, atau menyembunyikan nas ataupun menyelewengkan nas daripada pengertiannya, ataupun mereka tak memastikan kesahihan nas yang ada, bahkan berbohong atas nama Rasulullah. Kemudian tak percaya hari-hari Ahad, tak minum hari-hari Ahad. Kemudian pendalilan mereka untuk sokongan bukannya sandaran, sokong apa benda dibuat bukannya sandar pada dalil tadi untuk dilaksanakan. Kemudian mereka tidak mengikuti manhaj salafus soleh. Dan yang terakhir itu kita ambil yang kesembilan adalah mengikuti mutasyabihat, mengikuti segala yang samar-samar yang Allah Ta'ala datangkan dalam nas-nas Quran atau hadis Nabi SAW. Datang benda yang samar tadi bukanlah untuk menyusahkan manusia, tapi bahkan untuk menzahirkan kumpulan yang mempunyai masalah dalam apa ikutan kepada Rasulullah SAW sebenarnya. Okay, jadi hari itu kita bincangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana diterangkan sifat-sifat mereka. Okay, antara yang kita ambil adalah sifat pertama itu mereka melagakan nusus antara satu sama lain. Mana jumpa nas lagakan dengan nas lain. Dia bukannya nampak kesamaan. Dia cuba lagakan supaya bertembung dan last sekali tak payah pakai dua-dua. Nah, dilagakan. Itu benda berkenaan adalah perbuatan yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua kita kata meninggalkan nas-nas yang nyata, cari nas-nas yang rumit. Yang ada masalah, yang tak sahih, yang kurang detail, yang banyak tu ada tapi dia ambil yang rumit. Yang tahulah kita tu memang atas asas kerana nakkan benda-benda sebenarnya nak dia ada-adakan, bukannya kerana nas itu sendiri. Bahkan dia cari benda-benda cabang-cabang pecahan. Pecahan itu dijadikan asas, yang asas tu dijadikan tak ada. So dia akan sibuklah. Sibuk berkenaan tawasul, sibuk berkenaan masalah qasidah, sibuk benda ke situ. Dia sibuk ke situ untuk jadikan asas agama. Bahkan asas agama ni bukanlah belajar agama, bukan belajar hafal Quran, bukan belajar hadis Nabi. Tapi macam itulah majlis ni kan berkat, apa salahnya, apa salah. Terus apa salahnya? Yang apa salahnya tu yang dijadikan agama, yang Islam itu sendiri punya ajaran ditinggalkan. So kenapa sering kita sebut itu, kita kata bahawa sering berlaku sebagian mereka ni pergi melihat setiap nas-nas tadi kepada bentuk untuk cabang-cabang fadhil amal. Yang fadhil amal tu dikedepankan. Kat situ yang dikedepankan ke atas yang asas. Sedangkan yang asas itu adalah benda yang utama yang perlu ditekankan. Bahkan bila kita belajar dalam hadis Nabi SAW sendiri, Nabi kata, Allah Ta'ala kata bila terangkan hadis wali kan dua sifat, satu sifat berkenaan dengan nawafil, mana sebetulnya seorang hamba itu melakukan perkara-perkara sunat sehingga akhirnya aku sayang dia. Sebelum tu Allah Ta'ala nyatakan wa ma taqarrabu 'abdi ilayya, tidaklah seorang hamba itu dekat diri kepadaku, ahabba wa ma taqarrabu 'abdu ahabba ilayya min taqarrubi ilayya bima faratu 'alayhi, berbanding dengan dia mendekat diri kepadaku dengan perkara yang aku wajibkan. Mana Allah Ta'ala lebih suka kita dekat diri kepada dia yang diwajibkan. Kalau kita faham asas hadis ini, mana wajib, sunat, tak timbul tajuk masalah kita nak buat benda bukan-bukan. Maksudnya mengejar cinta Allah Ta'ala tadi sebenarnya, yang wajib itu dah berjalan. Whenever solat kita laksanakan, jaga daripada haram kan, yang wajib kita patuhi, di situ dah ada ruang untuk seorang tu kejar cinta Allah Ta'ala. Tak perlu datangkan dengan additional amalan
cabang amalan yang lain yang untuk dikedepankan sebagai tanda Islam seseorang itu. Tak perlu. Bahkan dah madai yang wajib dan yang sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bila manusia ni dia sibuk dengan cabang, dia tak sibuk dengan apa? Dia sibuk dengan rumit. Yang tak sahih, yang berkenaan kain perca lah, berkenaan kain selempang lah, berkenaan sebab apa tingkat. Dia sibuk kat situ. Dia rasakan kalau ni kata jadi ni akan jadi sekian. Dia tak tengok yang sahih, yang asas, yang agama tu tak nak. Dia sibuk jadikan cabang. Tu yang dia kata oleh Imam Syafi'i. Dia kata apa? Apa benda maksud dia, dia jadikan yang mutasyabihat sebagai asas. Kemudian yang apa yang muhkam tadi tidak dipandang langsung. Macam buat berdoa kan, kita berdoa, doa je lah kan, tak ada masalah. Datang dia datangkan dengan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dia kan dirumitkan agama dengan syarat-syarat yang diorang reka sendiri. Baik, sifat ketiga. Sifat ketiga. Sifat yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Di antara tanda-tanda orang-orang yang suka mengikuti mutasyabihan adalah mengikuti hawa nafsu. Itu apa? Mengada-adakan. Okay, beliau berkata, mengada-adakan dan mengikuti hawa nafsu adalah dua perkara beringan. Membuat satu benda yang baru, mengada-adakan benda dan ikut hawa nafsu, keinginan diri sendiri. Hawa nafs, hawa keinginan, nafs diri. Mana your inner desire. Kan macam kita kata, kita kalau ikut preference, kita ada benda kita prefer sendiri. Hatta buat ibadat. Kan kita sendiri secara peribadi. Ada orang suka puasa sunat. Betul. Ada orang suka solat sunat. Ada orang suka sedekah. Ada orang suka mana banyak duit banyak sikit, pergi umrah banyak kali. dia ada preference. Bagi setiap manusia dia ada benda yang dia prefer. Kan? Ada orang pergi berjihad. Dia sebenarnya jalan-jalan apa ruang-ruang tadi tu kita kata Allah Taala bukakan sebenarnya untuk diri kita bagi apa? Bagi kita mengejar jalan yang termudah bagi kita. Mana apa jalan mudah untuk kita dekat diri Allah Taala, itulah jalan yang terbaik untuk kita kejar sebenarnya. Okay, tapi timbul tajuk kerana suka sangat dengan apa yang kita suka, kadang-kadang kita melebihkan apa kita suka kat atas benda yang orang lain suka. Contoh macam kita highlightkan, inilah di jalan kita. Inilah jalan sebenar. Macam saya ingat apa? Macam apa? Apa dulu ESQ kan? Dia kata, inilah Islam yang sebenar. Dia kata ESQ tu Islam yang sebenar. Inilah Islam yang sebenar. Dia kata apa? Pengasas tu pergi dari Madinah, bercakap, bukan cakap Arab pun. Dia tak cakap Arab. Tiba-tiba duduk dekat tu, sembang-sembang sama-sama orang-orang kat situ. Tiba-tiba orang tu kata, inilah Islam yang sebenar. Gila apa? Kan? Islam sebenar macam tu. Ini faham tak? Bila dia suka metod tertentu, macam orang tabligh, dia suka berkenaan masalah berkelana, berjalan. So dia akan highlightkan. Itu masalah dia. Sebenarnya itu adalah yang di sini timbul tajuk. Dia suka satu benda, preference tadi, dia highlightkan benda tadi berulang-ulang kali sampaikan itulah dia benda utama. Sedangkan kita dan Islam, kita menerima bahawa setiap orang ni tadi ada bidang masing-masing. Bahkan jalan ke syurga kita berbeza-beza. Mungkin ada orang dengan belajar ilmu, ada orang dengan mengajar, ada orang dengan berjihad, ada orang dengan bersedekah, ada orang dengan ibadat peribadi, ibadat sunat peribadi, ada orang dengan menolong orang lain. Semua orang dia ada preference lain-lain. Tapi tak boleh kita highlight kan, kita punya je yang best. Start kita buat macam tu je gagal. Yang kita dah mula, kita hawa nafsu. Pasal sebab dia kata apa? Dia sebut kat sini, mengada-adakan satu benda dalam agama dan apa? Mengikuti hawa nafsu ni adalah dua perkara beriringan. Dia sinonim. Sebab bila hadirkan benda baru, kita benda kita prefer adalah benda yang kita suka. Dan kadang-kadang benda kita suka tadi, kadang-kadang tak ada dalam agama, kita akan ada. Kan sebab apa? Kita suka benda berkenaan. Kita suka nyanyi. Suka menyanyi, jadi kita buat benda yang suka nyanyi kita. Jadi seronok kan, hafal Quran payah, letih, berat. Kan hafal Quran, baca Quran, ulang Quran, letih. So what, kita sing along. Kan? Dia jadi lagi happy. Faham tak? Jadi benda tu tadi secara tak langsung, faham tak? Mengada-adakan benda dengan preference seseorang itu. Hawa nafsu dia, keinginan diri dia. Ini desire dia, suka bergendang, dia nak buat bergendang tadi kepada agama. Macam mana nak buat kepada agama? Dia try so hard. Pasal dia sentiasa beriringan. Ini paling bahaya bila seorang tu rasa, saya dah sekian. Sebab di kalangan para sahabat Nabi SAW sendiri, kan kita kata dengan kepakaran berbeza, yang ini kaya, yang ini miskin, yang ini sekian, yang ini sekian. Ada peniaga, ada yang apa pakar dan perperangan, ada yang bijak berkenaan masalah apa cerdik dan hafalan. Semua sekali mereka ni dengan bidang masing-masing. Tapi tak pernah yang seorang ni kata kau tak payah, ini aku punya lagi best, ini kau sekian, tak ada. Sebab semua orang pergi syurga dengan jalan masing-masing. Tak ada siapa pergi syurga dengan jalan orang lain. Jalan besar tadi Nabi tunjukkan. Tapi cabang ke mana kita sampai tadi bukan jalan, bukan kena ikut A atau B atau C. Tak ada.
Tapi bila orang tu rasa jalan dia paling best, start habis-habis, dia akan mula start. Yang tak boleh sibuk lama dia keluar 3 hari, keluar 10 hari, keluar sekian. Dia punya method tu, dia reka sendiri lah. Dia akan reka method sebab dia suka. Suka benda berkenaan. Faham tak? Dia itu kalau yang ni dengan zikir berapa sekian, ini dengan sekian-sekian, yang mana dia sentiasa ada. Bahkan kalau kita perhatikan balik, apa mana katakan orang tu suka mentera. Kan asal macam-macam Melayu suka mentera. Bila susah hati tu, bawa-bawa dapat penyelesaian, kan? Lepas tu bila dia dah masuk Islam, dia masih lagi ada preference berkenaan dengan apa? Mentera. So dia kata, kan doa aje. Macam tak cukup lah pula doa aje. Cukup ke? Orang tak kata, oh doa ni astajib lakum. Para ambiya doa aje. Datang kita, takkan doa aje. Tak ada ayat tambahan. Haa, nampak tak? So, sebab kita ada preference. Kita ada kecenderungan. So, sebab kenapa dekat sini dia kata, keinginan, apa, mengada-adakan benda dalam agama, dengan apa? Hawa nafsu seorang tu adalah benda beriringan. Dua ni adalah perkara beriringan. Yang kebiasaan tidak akan terpisah di antara satu sama lain. Normally kita akan nampak orang tu buat benda, apa dia buat? Dia suka menari, kan? Dia suka menari, joget, dia buatlah zikir joget. Faham tak? Dia takkan buat benda, dia takkan masuk kepada benda ruang lain. Dia kata, inilah jalan kita, inilah jalan kita, inilah jalan kita. Jalan kita. Kan, benda-benda macam ni kita ada masalah yang timbul. Dikeluar dia mengadakan benda lain dalam agama. Tadi ini timbul kerana sebab preference seseorang. Lebih lagi kalau lebih-lebih lagi bila apabila apa amal paling afdal yang para sahabat kata itu jihad fisabilillah. Amalan paling afdal dianggap benda tersebut sebagai apa? Sebagai benda yang apa? Benda yang payah dan sukar. Maka apa jadi? Oh, kebanyakan orang tak nak yang itu. Mengerah korbankan harta dan nyawa payah. Betul. Tapi kalau anda kata setakat ingat Allah Taala aje, dengan tak? Ha, dan kita highlight yang ini. Inilah jalan kita. Itu yang keluar. Kita balik dari perang Badar besar kepada badar kecil pada badar besar. Kita balik dari perang apa? Lawan musuh pada lawan hawa nafsu. Ha, dia highlightkan benda tu. Nabi tetap keluar perang. Yang tu dia tak tengok yang tu. Dia tengok apa benda? Ah, tengok zikir ini lagi tinggi. Dia siapalah zikir ini lagi tinggi. Kemudian dia highlightkan. Bahkan dia keluarkanlah kisah-kisah apa kisah-kisah tambahan dan sebagainya. Di sini ruang. Dan dia kata dia beriringan. Tak boleh. Jadi ini mesti ada kaitan yang satu lagi. Sentiasa dia macam tu. Jadi dia kata apa? Dia kata kerana ini dinamakan golongan pelaku bid'ah sebagai ahli hawa nafsu. Because of that, bila orang kita kata orang ni buat bid'ah, dia ni orang hawa nafsu. Pasal dia suka benda dia suka, dia buat bid'ah pada benda yang dia suka. Maksudnya dia adakan benda dalam agama ni ikut benda yang dia suka, benda yang dia prefer. Bukan benda Allah Ta'ala prefer, dia prefer. Okay. Kemudian dia kata apa? Asy-Syatibi telah berkata di dalam menjelaskan ayat yang baru dinyatakan sebentar tadi. Mana apa kita sebut tadi, kan? Dia kata apa? Begitu juga disebut golongan menyimpang, golongan yang menyimpang, bahawa mereka mengikut yang mutasyabih kerana inginkan fitnah. Tahu ayat yang kita bincangkan itu ayat yang apa, surah? Ayat yang kita bincangkan itu berkenaan dengan Al-Imran 7 tu. Yang kata ada mutasyabihat, ada muhkam. Ada orang yang nakkan mutasyabihat tadi. Orang kata fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun. Fi qulubihim zayghun. Ada pun orang yang pada hati mereka ada kebingungan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Kenapa dia buat? Ibtira' al-fitnati dan wabtira' al-ta'wilihi. Kerana inginkan apa? Ibtira' al-fitnah, inginkan fitnah. Jadi Asy-Syatibi terangkan, dia kata mereka ni maka apa dia kata pengetahuan nafsu kerana inginkan fitnah. Maka mereka mencari padanya dengan hawa nafsu mereka untuk menghasilkan fitnah. Mana apa benda yang boleh kita nak elakkan supaya manusia mengikuti jalan Muhammad SAW. Sebab kan ada dengan mereka ni merasakan jalan dia lagi betul daripada Nabi pun ada. Maka ini dia kata ini kekasih Tuhan punya. Jadi bahkan kan macam kita bincang dahulu, ada di antara mereka ni mengangkat wali ke atas Nabi. Kan macam kisah Khidir, kan? Khidir tu dia kata Khidir ni adalah wali, bukan Nabi. Kalau Nabi kita boleh dapat ilmu laduni. Sebab macam mana tongkat Musa tak boleh kita ambil, macam tu juga dengan apa? Ilmu Khidir takkan kita dapat kalau dia Nabi. Tapi kalau dia bukan Nabi, kita ada chance untuk dapat. Jadi sekarang ni diorang jatuhkan Khidir punya martabat daripada Nabi kepada wali. Lepas tu diangkat wali tinggi dari Nabi. Sebab Musa tak tahu, Khidir tahu. Faham tak? Dia saja angkat, angkat naik, kan? Jadi
Dia orang nak buat macam-macam, nak korang tahu dalam hati ni orang ni ada baik ke, yang ini buruk ke, yang ini sekian ke, yang ini ada jin, nak nampak tembus mata. Tak tembus mata kan, kasyaf-kasyaf. Jadi dia kata bahawa Nabi pun tutup, Nabi pun tertutup lagi, tapi wali terbuka semua, dia kata. Ha. Faham tak? Dia pusing kat situ. Amat licik. Pasal dia nakkan fitnah. Supaya bila dia nak ceritakan benda ni, dia cerita atas ilham yang dia dapat atau mimpi yang dia lihat, atau magic yang dia buat kan. Dia nak supaya benda tersebut betul orang terima, maka dia terpaksa apa? Terbalikkan, twist. Tu saya kata pelik apa, Ibrahim sendiri tak tahu malaikat yang datang kepada dia tu adalah malaikat siap dihidang makanan. Sampailah bila orang tak sentuh makanan, Ibrahim kata apa? Ibrahim datang rasa takut. Lepas tu orang kata, jangan takut, kami adalah utusan kau kepada kaum Lut. Barulah Ibrahim tahu mereka ni siapa. Ibrahim tak ada tembus mata, datang orang-orang yang ni, ini bapa para anbiya. Tak tembus mata, datang yang apa, duduk daripada Jawa ni tiba ada pula tembus mata. Gila ke? Kan dari kepulauan Jawa tiba ada tembus mata. Tak pelik ke? Tapi diorang kata boleh jadi sebab terbalikkanlah. Twist kan, mana Nabi tak tahu, wali tahu. So dia angkat terbalik kan. Ini cara kaedah mereka. Mana matlamat dia apa? Ibtira' al-fitnah. Kalau dia kata, kalau sekiranya fitnah tak dapat disebarkan, dia tak dapat kutip dia orang. Duit manusia tak boleh kutip. Bila manusia tahu semua ni ada jalan masing-masing untuk kepala Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala dengar doa kita masing-masing. Allah Ta'ala dengar doa kita semua sekali. Tak timbul tajuk kita akan refer kepada dia, pergi kubur dia, kubur wali sekian, bayar ini, ikut zikir sekian, panggil untuk ratib sekian. Tak ada. Tahu syek makan. Pasal semua manusia tahu ada jalan masing-masing. Ada waktu seperti akhir malam Nabi galakkan kita bangun, yang kita tak pernah bangun. Ada masalah tak bangun pun. Ya kan? Yang mana Nabi kata, ini bila seperti akhir malam, Allah turunkan dunia. Dia sibuk. Datang hadis tu, dia turun kata, turun rahmat lah. Hadis tu kan nak bincang tajuk masalah turun macam mana. Hadis tu nak bincang kepada kita bukan apa. Apa seruan Allah Ta'ala beri kepada kita. Ini tawaran. Tawaran setiap malam. Allah Ta'ala kata, tak ada kesempatan nak minta, aku berikan. Tak ada kesempatan minta ampun, aku ampunkan. Tak ada kesempatan bertaubat, aku berikan taubat. Tiap malam. Hadis sahih. Tapi tengok, yang ini tak tengok. Dia ke sana. Pasal kalau semua orang disarankan macam ni, semua orang ada jalan masing-masing untuk berdoa, betul tak? Ke ada kena bayar. Siapa bangun malam kena bayar cukai. Ada? Ini siapa bangun malam, kerajaan letakkan cukai. Saya tak sebut, akak sebut. GST ke apa kan. Bangun malam kena bayar cukai. Jenuh juga tu. Dia masa sekarang tak ada free of charge. Allah Ta'ala mendengar doa kita setiap waktu. Nak selawat pun, semua orang selawat sendiri. Tapi di sini, pasal tajuk apa tau, dia nak letakkan atas sikit. Sebab fitnah. Sebab orang ramai jadi macam tak reti nak berdoa pada Allah Ta'ala. Kena kembali kepada dia. Come to us. We are the road to Allah, kan? Kan dia kata kami kepada kami keturunan Nabi. So Nabi, kamilah jalannya, bukan orang lain. So dia highlight kat situ. Highlight, tekan. Sampai akhirnya orang ramai terfitnah dengan perkara tersebut. Memanglah, kau tak free. Kalau tak ada buat free lah. Pasal kalau yang ajar tapi tak ada nak keuntungan. Mana ada ajar benda tu tak ada keuntungan? Hari tu saya dengar dekat TV, dia kata Maulidur Rasul tu mesti berselawat. Bila lagi peluang nak berselawat? Dalam semayang tak selawat? Kau baca apa? Ustaz mana ni? Kan? Tak sewil. Lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tiap-tiap hari tu baca apa lepas tu? Selawat. Tak, bukan. Itu kan selawat nama dia. Tak, pasal apa tau? Okay, pasal apa? Yang ini Nabi ajar. Yang diorang buat, wali ajar. So, wali ajar dengan Nabi ajar, lagi tinggi wali ajar. Seri wali ni, wali-wali ni, takkan dia tak tahu. Nabi tak reti, wali lagi pandai. Inilah fitnah. Ini bukan ibtira' al-fitnah. Ni ibtira' al-fitnah. Pasal dia ada preference, dia ada benda dia nak, maka dia terpaksa terbalikkan. Sebab nakkan supaya orang ramai terfitnah dengan apa benda yang mereka sampaikan. Orang yang tak pandai akan mulalah keluar duit, keluar sekian sebagainya. Orang yang pandai cerita, dia akan jauhi kumpulan macam ni. Sebab anda sebenarnya, setiap orang ada jalan masing-masing. Tak payah lintas kumpulan ni. Orang tanda tak pernah letakkan, kenalah ikut orang-orang sekian. Tak pernah. Datang kita ni, kita terikut. Tertipu dengan golongan macam ni. Jadi kita terfitnah. Maka, dia kata apa? Oleh itu, oleh demikian,
tiada pandangan mereka terhadap dalil mengikut pandangan orang yang sedar, supaya hawa nafsu menjadi di bawah perintahnya. Mana dia bukan orang sedar, kalau orang yang sedar dalil datang, hawa nafsu ikut dalil. You have your preference, you have your suka, benda kita gemar. Kan muzik, kita dengar gemar dengan muzik. Tapi dalil datang kata, tak usah. Kan, alat muzik ni jangan. Dan berirama suara, tak ada masalah. Kan, berirama suara. Diorang pergi samakan kes apa? Orang pergi hala unta, kan jalan unta, kan dia hadak, dia panggil. Unta kena kita nyanyi kan? Nyanyi dengan apa? Gendang. Dundang-dundang, dundang-dundang. Unta lompat-lompat. Apa hal? Disamakan kisah tadi. Apa Umar bin Khattab, dia tu dekat sini kita kata, para sahabat salafus soleh yang menjadi ikutan kita tidak buat benda berkenaan. Datang kita ambil orang Badui, orang Habsyah yang datang, orang sekian, kita jadikan preference. Tapi dia kata Nabi benarkan. Nabi benarkan, Nabi izinkan. Tapi bukan dengan gendang macam tu. Kalau kita jangan campur adukkan agama kan dengan cara macam tu. Sebab dia suka bergendang, cakap saya suka bergendang sebab saya buat. Ini bukan ajaran Islam. Cakap macam tu. Ah, cakap macam tu bagi kita setuju. Buat-buat. Tapi masalah kau cakap macam tu, orang tak nak ikut. Cuba tuan-tuan sekalian, kita insyaAllah ke maulid ni tanpa dengan bergendang, dan ini bukan ajaran Islam. Tak sebut macam tu. Ini saya, ini kami suka. Kami suka sendiri je. Selawat tu selawat lah. Gendang ni bukan ajaran Islam. Nabi tak ajar kita untuk bergendang sambil melompat-lompat. Tapi lah tuan-tuan nak ikut-ikut lah, tak nak ikut sudah. Tapi ini tak ada kaitan dengan Islam. Buat, cakap. Mana ada orang cakap macam tu? Semua pergi datang cari cerita. Orang Badui, apa orang Habsyah bergendang dalam masjid. Dia bukan bergendang untuk menari, nyanyi tau. Dia bermain, tombak. Itu para ulama' tak pernah baca hadis tadi untuk kata, boleh melompat-lompat, zikir melompat. Tak ada seorang pun datang dengan idea tersebut. Datang kita ni yang faham huwa huma hum je. Bahasa Arab, huwa huma hum. Cakap Arab gagap, yakni anak, yakni 10 kali. Satu ayat habis kan, anak yakni. Dia kan tengah fikir yakni tak fasih langsung bahasa Arab, tiba-tiba kira ke kan, so too much kan, too much. Oh, di Malaysia ni tempat-tempat apa, tempat terjunnya macam-macam orang, semua cari duit kat sini, kumpulan macam-macam kumpulan, nak kumpulan apa, semua ada yang kononnya keturunan apa Abdul Qadir Jailani pun datang sini. Yang apa, yang Cyprus punya pun datang sini, apa nak, yang liberal punya kutip duit kat sini, semua sekali datang. Yang ada dia hantar kan, I'm a Muslim, I love Hindus. Dengar sini, first thing first, the wording macam ni. Bila Allah Ta'ala kata inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah Ta'ala tak suka orang yang kafir, atau lafaz kalimah infidels, kita tak suka kepada dia punya akidah. Sebagai manusia kita akan kacau dia, kita akan tolong dia, jatuh longkang kita tolong angkat, accident bayarkan dia punya bil dan sebagainya, tak ada hal. Tapi untuk mencintai dia, kerana I love, kan ada kan semalam siapa pergi menghadiri benda berkenaan. Allah Ta'ala firman dalam Quran sebut dah, inna Allah la yuhibbul kafirin. Takkan Allah Ta'ala tak suka, kita suka. Who are you? Siapa awak untuk mengatakan pada engkau tak suka, hantar kau Allah, aku suka. Gila ke? Mana hak Allah Ta'ala? Di sini kita kata hak manusia, betul. Hak Allah mana? Kita sebut itu kan, kita ada hak manusia, ada hak Allah. Kadang-kadang kita sibuk hak manusia ni kan, akhlak, kita lupa hak Allah Ta'ala. Yang mana dalam sejarah umat Islam, bila Allah Ta'ala kata apa? Dalam apa surah Al-Fath, Allah Ta'ala katakan ke Muhammad, Allah Ta'ala katakan la tajidu qauman, tidak kamu akan dapati satu kaum, yu'minuna billahi yaumil akhir, beriman Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. La tajidu qauman Al-Fatihu ke Muhammad? Kejap. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. La tajidu qauman. Okay, surah Al-Mujadalah ayat 22. Terbalik, jauh terus tadi. Tengok depan. Ingat ayat, lupa surah. Okay. Al-Mujadalah. Tak depan eh. Tak payah buka. Rajin benar buka. Tahu lah kelas hafiah lain buka. Kelas saya jangan buka. Bukan, nanti lambat. Kan? Nanti ada pula tanya. Ustaz, kat mana ustaz? Ustaz apa? Kan? Bukan tak bagi. Cari. Okey, lepas ni carilah. Tulis je. Mujadalah. Ayat ke-22. Tengok depan. Nanti saya terangkan, nanti nampak lah. Mujadalah eh. Okey.
Allah Ta'ala nyatakan apa? La tajidu kauman. Takkan kamu dapati ayat 22 eh? Ayat terakhir surah Al-Mujadalah. La tajidu kauman. Takkan kamu dapati kauman satu kaum yang yu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Yang beriman dengan Allah hingga hari akhirat. Yuwaduna man haddallahu wa rasulahu. Memberikan kasih sayang, kecintaan kepada siapa-siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Mana Allah dan Rasulnya? Maksudnya apa yang Nabi kata? Apa Allah Ta'ala firmankan? Tak boleh datang penentangan di situ. Takkan ada kasih sayang daripada orang ni kepada golongan berkenaan. Walau kanu abahum. Sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya jadi siapa? Bapak-bapak mereka sendiri. Au abna'ahum. Atau anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum. Atau saudara mara mereka sendiri. Adik-beradik mereka sendiri. Au ashiratahum. Ataupun saudara mereka sendiri. Mana ini Allah tak sebut. Takkan kamu dapati kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat menyayangi orang yang menentang Allah dan juga Rasulnya. Bukan masalah terang-terangan atau tidak. Kan berbuat baik kita sebut dalam Quran. Memang Allah Ta'ala nyatakan tak salah buat baik. Dan surah Al-Mumtahanah Allah Ta'ala berenarkan untuk kita buat baik pada siapa yang tak menentang Allah. Atau menghalau kita dari rumah kita. Tak ada. Buat baik tak salah. Tapi sebut-sebut sayang tu masalah. Kan anda patut saya Muslim lain seperti ini. Dan bahkan iman anda dibuktikan, dizahirkan dengan apa? Cinta anda, sayang anda kepada Muslim yang lain. Kepada orang yang beriman yang lain. Hari tu sentuh anjing. Yang ni keluar pegang pun itu. Kenapa? Kan? Mana nak apa? Nak defy Allah Ta'ala ke? Nak kata bahawa Quran ni salah? Ha, kami betul Quran salah. Sebab Quran suruh kami supaya kata tidak. Allah Ta'ala kata dia tak sayang. Dia benci orang zalim. Dia benci orang yang kafir. Datang kita. Yelah tapi itu maksud lain kot. Ha, terjemahan mana? Mana sayang? Panggil. Mana? Terjemahan mana? Buka kamu siapa? Arab-Arab? Arab-Inggeris? Inggeris-Arab ke Inggeris? Mana kamu siapa buka? Tak kena faham juga. Kod pandai bijak sangat kan? Bahasa Arab dah apa dah peringkat ke-25 ke? Kan? Nak tahu juga kan? Ni apa level mana? Level 25. Oh. Saya baru 3 je. Ini 25 ni. Ganas ni. Kena faham lah. Mana ini bukan idea umat Islam. Bukan idea dia. Mana kita kata kita hormati mereka. Kita takkan maki Tuhan mereka. Kerana Allah Ta'ala pun arahkan. Jangan maki Tuhan mereka. Jangan maki. Mereka maki Allah Ta'ala dan keadaan apa? Jahil. Dan tak tahu mereka maki Allah Ta'ala. Satu, jangan maki agama mereka. Tapi dalam masa yang sama, memberikan ia. Mereka kata, akui kami dari Tuhan juga. Tak boleh macam tu. Lakum dinukum waliyadin. Tapi takkan kita masuk campur dalam situ. Kan? Ini benda Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala tak suka. Datang kita, kalau kita sendiri kena sentimen kan. Anak kita, kita gaduh, kita menyampah dengan satu orang ni. Kata adik-beradik kita sendiri lah kita menyampah. Anak kita rajin pergi rumah orang apa adik-beradik kita menyampah. Kita kata apa betul? Kau jangan datang rumah kau. Kau jangan datang rumah. Oh, kau pergi ke rumah pakcik kau eh. Ini contohnya kan. Itu kalau sentimen dari keluarga dalam anak-beranak sendiri. Kalau kita gaduh dengan jiran, anak kita baik dengan jiran tu. Macam mana? Marah tak? Kenapa tak sokong abang? Sekali Allah Ta'ala punya kedudukan, tak ada hal. Kehormatan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, tak ada hal. Mana boleh macam tu? Sebab kenapa kita kata dekat sini ada batasan. Pasal kita bukannya mengikuti agama ni berdasar pada akal. Bukan apa kita suka, kita buat, apa kita nak, kita laksanakan. Pasal dekat sini ada hak Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Ikut preference betul lah. Kita kata ikut idea zaman sekarang. Dengan apa? Dengan liberal yang berlaku dalam masyarakat dan sebagainya. Seluruh dunia. Mereka cuba nak satukan agama semua sekali. Mana tak ada agama yang lebih superior daripada agama yang lain. Gila ke? Kita Muslim, kita kata kita apa benda sekalipun keadaan. Orang nak kata apa, tapi Quran itu, mana Islam itu tinggi mengatasi yang lain. Itu bukan benda-benda yang kita nak cakap suka-suka hati. Ini Allah yang sebut. Bagi orang tanya kan, Walladhi, apa, dia kata apa? Yuridu nak yutfi'u nurallah bi'afwahim. Mereka nak memadamkan apa cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Allah Ta'ala akan menyempurnakan cahaya dia. Walau karihal kafirun. Sekalipun orang kafir tak benci. Tak suka. Tak mahu. Tetap Allah Ta'ala akan sempurnakan. Tak ada siapa boleh kata tidak. Sebab Allah Ta'ala letakkan apa? Liyuzirahu ala dini kullihi. Supaya dia menangkan apa yang Muhammad bawa ni ke atas agama seluruhnya. Ini Allah Ta'ala yang nyatakan. Bukan kita nak cakap. Allah Ta'ala sebut. So dengan sebab itu kita kata dari segi masalah superiority, kalau nak berbincang kita boleh buat. Tapi orang takut pula kan. Bila kita nak kehormatan masyarakat,
kalau kita bincangkan secara secara bukan agama lah, bincang secara logik lah, logik bagi setiap agama tadi kan, habis nanti kan masalah. Jadi dengan sebab itu kita tak nak jadi macam apa perdebatan agama tu berjalan. So orang tersebut kalau dia kata dia tak nak dikacau, jangan buat benda macam ni. Tapi datang Muslim sendiri kata saya sekian-sekian dan sebagainya. Kenapa? Kan? Do what you do. Buat apa yang awak buat. Seriously kan? Mengaitkan manusia, apa dewa ni dengan Tuhan dan sebagainya. Yang lahir di perut wanita jadi Tuhan pula. Pelik sungguh. Kan? Lahir di perut wanita jadi Tuhan. Mari kita akan terima benda berkenaan. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Manusia boleh buat miracle, kita tak pelik. Dan baik sihir ataupun biasa, tak pelik. Kita ada pelik benda berkenaan. Takkan kita sembah kepada orang yang buat benda-benda magic. Hatta Nabi sendiri pun yang buat macam-macam benda Nabi SAW buat. Dan bahkan bagi dia bawa benda lebih besar daripada mana-mana agama datang bawa. Mana hampir 2 bilion manusia kat dunia tak berzina, tak minum arak, tak berjudi. Hanya kerana ajaran baginda SAW bawa. Fruit, hasil dakwah baginda tadi, manusia tak nak menipu, ini haram, ini. Nampak tak yang konten berkenaan kebaikan manusia ini dah balik hampir 2 bilion, almost 2 bilion manusia ni tak buat benda berkenaan. Tapi takkan kita sembah Muhammad SAW ever, takkan kita sembah dia. Kita lafazkan berkenaan dengan selawat. Sebab Allah Ta'ala arahkan kita selawat. Bukan sebab kita kata kita nak puji-puji Nabi Hasan Sukati. Tak ada. Kerana Allah Ta'ala arahkan kita buat. Mana kita nak selawat tu? Kerana Allah Ta'ala arahkan. Hatta para sahabat sendiri bertanya Rasulullah SAW cara berselawat. Sebab Allah Ta'ala arahkan. So Nabi ajar kepada para sahabat cara selawat. So jadi secara tak langsung, benda ni bukan berdasar. Kita baik mana sekalipun seorang itu, tinggi mana kedudukan, dia takkan disembah orang berkenaan. Takkan disembah bersama-sama Allah Ta'ala. Alongside Allah Ta'ala, kita sembah sekali ini. Takkan boleh. Ever. Takkan diterima selama-sama, selama-lamanya. Dan sebab itu, kita tahu ruang mana kita nak masukkan benda ni. Pasal fitnah ni, fitnah. Dia cuba cari kan. Ni ada seorang datang daripada apa ni, UK. Yang apa, sebarkan. Ini orang kita separuh ni ingatkan sunnah lah. Kerana apa nama apa bapak dia terkenal sebagai apa Said Ramadan Al-Buti kan, anak dia apa jadi datang kan pasal dia pandai bahasa Inggeris sikit je. Tapi bila keluar Tariq Ramadan, Tariq ah kan, okey, dia punya idea of okay, contoh macam apa istilah apa tak apa dia ada benda yang salah, dia kata bila kita rasa kita superior than others. Ya, kita pun superior, bukan kita nak, Allah Ta'ala yang letakkan. Allah Ta'ala yang letakkan benda berkenaan. Kedudukan yang Allah Ta'ala sendiri yang letakkan, bukan kita. Dan bila kita meletakkan benda tu bawah, Allah Ta'ala letak atas, kita tak payah ya Allah letak bawah lah. Siapa hak? Apa hak kita ni? Hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Maka dia kata memanggil orang kafir itu kafir adalah salah. Gila ke? Kerana macam menimbulkan lebih apa? Gap. Ini bukan kita. Bukan kita nak gap tadi, faham tak? Kalau ikutkan Nabi SAW duduk di Mekah kan, bertekak dengan orang lah, bertekak dengan orang dan sebagainya dari Madinah. Sampai Madinah, perasan tak Nabi buat apa? Perasan tak? Gaduh pula dengan Yahudi. Kalau kita lah ikut duduk zaman tu, ya Rasulullah, udah lah. Kan? Duduk kat Mekah gaduh dengan orang musyrikin. Kan? Kena pulau dan sebagainya. Sampai Madinah, orang musyrikin tak ada, kita sama-sama Islam. Bantai pula orang munafik, bantai pula sekian, tak ada kerja lain ke? Sudahlah, kita duduk tenang, peacefully kan, ibadat, peace kan, tak payahlah. Kan logiknya tu, kalau sahabat-sahabat Nabi perangai macam kita, hai, habislah. Tak sampai Islam pada umat Islam kat sini, takkan jadi Islam macam ni. Kerana Nabi sendiri pun bukan kerja dia untuk cari gaduh dengan orang. Kan sampai ke Madinah, ya Bani Israel. Tahu, dia cucuk orang tu. Dia actually kan, tahu tu, tu poking kita, Nen, orang tu tak kacau kita, cucuk. Faham tak? Kat Mekah tu dah dia sebut pasal berhala dan sebagainya, okey gaduh lah. Kan? Sampai ditegur, dituduh Nabi SAW sebagai pemecah keluarga. Benda ni banyak orang zaman kita sekarang yang membincangkan, dia kata belajar agama, tiba-tiba berpisah dengan keluarga. Masalah ni. Mereka ada kaitkan dengan Wahabi lah. Ni usah-usah Wahabi ni mecahkan masyarakat, dia kata. Nabi SAW ajar, lu dituduh macam tu juga. Dia ajar berkenaan akidah, dituduh oleh golongan musyrikin pemecah keluarga, memisahkan anak dengan mak bapak, suami dengan isteri, isteri dengan suami. Bukan baru benda berkenaan tuduhan tersebut. Yalah kat Mekah gitu. Pindah Madinah, ingat diam dah.
cucuk Yahudi pula. Kan. Cucuk Yahudi, cucuk Nasrani, cucuk ya ahli kitab, ya ahli kitab. Kat sana tadi tak bincang. Sampai sini bincang pula. Ikutkan Nabi dia suka cakap pasal dengan orang ke? Nabi SAW sendiri ni, adakah orang yang suka memang cik pasal? Tak. Maka Khadijah binti Khuwailid, bila Nabi SAW ceritakan apa bagi dia nampak dalam gua Hira. Kan Nabi bimbang takut dia gila, takut dia sekian. Nabi kata, bimbang ke atas diri baginda sendiri. Lepas tu Khadijah kata, dia kata, engkau tak, Allah Ta'ala la yakhziyaka Allahu abada. Takkan Allah Ta'ala hampakan kau sama sekali. Engkau ni hubungkan satu rahim, kau tolong orang susah. Sifat Nabi, sebenarnya Nabi lagi. Mana memang sifat dia, tabi'i yang Allah Ta'ala jadikan, perangai dia, hubungkan satu rahim, tolong orang susah, apa siapa orang yang sekian, mana tunaikan amanah sampai dia gelar Al-Amin. Sebelum daripada jadi Nabi lagi, itu sifat dia. Tapi lah, dia cucuk berkenaan akidah orang-orang musyrikin, sampai orang musyrikin marah kat dia. Pergi Madinah, cucuk lagi. Kalau kita lah baca Ahmad Idad, dia kata apa? Kalaulah kita ni, apa jadi sahabat Nabi, kata, lama dah kita kata, ya Rasulullah, udah lah. Gaduh dah hari tu, ni gaduh pula kan, tak ada lain ke? Kita akan cakap, yang tu. Kalau ikut idea kita, kita cakap macam tu. Why don't we just silent? Al-Quran, masalahnya bila tiap kali Ramadan baca, kalau orang kat televisyen tayang, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Sini tu dibaca kan, orang kafir kata kurang ajar kan. Lepas tu datang Yahudi lah baca kata, kita kena juga every time kan, dengan translation bawah tu. Kalau orang bukan Islam baca apa cakap? Baca pasal orang kafir kan. Nak buang mana ayat tu? Lalu jadikanlah. Takkan boleh buang Al-Quran. Kau punya benar kan. Dia nak beli apa dia boleh. Tapi kita akan kita itu satu benda yang hak Allah Ta'ala, yang takkan kita serahkan. Anything else kita serahkan. Hatta dia kata nak tanah, ambil lah, ambil kan? Nak duit, ambil. Tak ada masalah. Tapi akidah tidak. Kan kalau kita so banyak sangat apa love inside ourselves kan, tak payah jaga rumah kita. Rumah kita tak payah tinggal suami kita, tinggal bapak kita, mak kita, pergi tolong orang kafir tadi. Tolonglah. Buatlah. Tak ada hal. Kan tolong nak sampah sampah. Rumah mapak sendiri, mak sendiri tak sampah. Ha, ni yang best dia. Kan bila yang saya dulu kita kecil kena macam ni. Bila time kena berkahwin, kamilah budak-budak yang dalam taman. Tu kan zaman-zaman di mana orang buat apa penanggah apa ni, orang panggil rewang eh. Ha, saya tak tahu, dia orang tak pakai rewang tu. Macam, oh saya rewang ke? Tapi, dulu dia bagi penanggah. Jadi, kita orang nak uruskan lah ni basuh sepinggan. Jadi, bila tengok kat situ kan, orang puji bagusnya, nampak imam. Rajinnya, tolong orang. Sampai kat rumah, kena kepenli. Ha, rumah orang kau basuh. Rumah abah dengan mak kau tak basuh. Tu fikir betul juga. Salah tu sebenarnya. Kan? Rumah orang kita basuh, mak bapak kita tak basuh. Salah lah. Bila, tapi zaman budak-budak mana kita faham sangat. Kan mengejar syurga Allah Ta'ala dengan keredoan ibu bapa. Kita sebut pandai. Time buat tak reti. Kan gagal. Tapi itulah kata kan. Nak sangat. Kata contoh tolong orang. Lantakkanlah kat situ. Kena cek jalan syurga lain. Mama apa ada. Tak nak buat kat situ. Tak ada hal. Pasal Nabi sebut. Nabi kata rari ma'amfuhu. Rari ma'amfu. Rugilah dia. Itu siapa? Man adrakah. Siapa yang sempat. Alal kibari ketika dewasa. Atau ketika tua. Mak pada atau ketika dia dah besar. Ahadu walaih sasarang mak pak dia. Awkilaihima atau dua sekali. Walam yadakul jannah tapi tak masuk syurga. Pasal itu satu jalan yang ada. There's other road. Ada jalan lain. Tapi Nabi kata rugi. Pasal itu paling simple. Kan tu payback. Mana kira-kira kita balas balik kebaikan yang mereka buat pada kita. Dari kecil bela dan sebagainya. Itu memang simple. Tapi kalau tak nak jalan tadi, lantakkan. Nak jalan mana? Jalan tolong orang kafir. Yang bukan Islam ni tadi. Apa jaga rumah kebajikan ni. Jaga. Jagalah. Islam tak nampak situ. Anda ada jalan sini, highway, ikut jalan jam. Okay, ikutlah. Nah, hari ni kan nak keluar pusing ke mana semua jam. Kan ada orang buat tahu lah, dia pusing. Jadi maksud dia jalan itu ada. Anda nak ikut jalan mana? Allah Ta'ala tak pernah paksa. Mesti jalan sekian. Tak. Pasal jalan kebaikan tadi banyak. Either this one or this one or this one kan. Pada mak bapak ada jalan, ada pergi berjihad, ada pergi sekian. Kan saya kata tadi, sedekah, hafal Quran, you can choose either road. Tapi kalau kata tak nak road yang ini, nak road apa? Tolong orang kafir. Silakan.
kan, doing apa charity for the infidels. Kalau dia kata jangan sebut infidel, tak, memang nama dia infidels, orang bukan Islam, kita kata non muslim. Dia ringan sikit lafaz dia, non muslim, agak ringan sikit. Nah, itu kita keringan lah. Tapi secara asalnya memang bukan Islam, bukan Islam lah. Yang gelar kafir bukan kita. Kufur tu maksudnya ingkar. Ingkar. Ingkar tadi kenapa? Sebab Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Bukan Tuhan orang Islam je tau. Dia Tuhan semua. Mana siapa saya lahir kat dunia ni, Tuhan dia adalah Allah Ta'ala. Kalau lahir kat bulan pun Tuhan dia Allah Ta'ala. Tak ada cakap bulan, Tuhan lain. Kat sini Tuhan lain. Malaysia Tuhan lain. Kan? Tak, India Tuhan lain. Tak ada. Pasal kita semua daripada Adam. Semua kita daripada Adam. Dan Adam dari tanah. Tak ada lebih orang putih kata orang hitam, orang merah kata, tak ada. Tak ada kelebihan. Yang masalah takwa. Takwa dan juga apa? Dan juga iman. Itulah benda yang menjadikan seorang tu berbeza. Kadang-kadang orang tu ada tak ada iman, tak ada takwa. Maka tak ada, tak guna. Baik mana sekalipun. Zaman Nabi dahulu ada orang bukan Islam. Yang kita zaman musyrikin kan. Yang kita menjadi hujah kepada siapa hidup sebelum zaman Nabi sekalipun. Dan kerana mereka ni duduk di atas tinggalan Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Pasal orang Mekah, mereka tinggal di tinggalan ataupun kawasan di mana Ibrahim dan Ismail pernah hadir. Dan Ibrahim dan Ismail ada memberikan sedikit mana panduan pada orang ramai berkenaan tajuk siapa Tuhan. So jadi bila mana orang-orang berikutnya kan, macam Ibnu Judaan. Ni jawapan bagi orang kata siapa-siapa mati sebelum Nabi diutuskan Nabi, maka dia tak kena soalan. Enak. Ini ada orang yang dia ikutkan baik. One of the best person zaman jahiliah dahulu. Yang nak tahu baik ke tidak dia ni, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi tentang dia. Pasal dia mati sebelum Rasulullah jadi Rasul. Dia baik sangat. Hatta kan Nabi kata halful fudul. Kan perjanjian yang Nabi kata kalau aku dipanggil ketika Islam, aku akan sahut juga. Perjanjian untuk menolong orang yang dizalimi. Mana kalau sekiranya diajak ketika aku Islam, diajak pada perjanjian tadi, yang perjanjian tadi dibuat bersama dengan orang kafir sekalipun, aku akan sertai. Nabi kata. Okey. Perjanjian tu dibuat di mana? Di rumah Ibnu Junaan. Punyalah dia baik sampai ke orang semua. Dia dah mati pun orang pergi rumah dia juga buat mesyuarat. Ha, kita mana kalau katakan respect orang kepada dia macam tu sekali. Baik sangat sampai orang ingat dia dah mati pun orang buat kat rumah dia juga. Saya kata bapak kita kan, dah mati orang nak buat mesyuarat kat rumah kita juga kan. Bahasa respect pada bapak kita punya kedudukan. Serius kan? Besar tak kedudukannya? Besar. Jadi bila Aisyah tanya, Aina huwa? Nabi kata finnar. Dan neraka. Jadi dia pelik. Kan? Baik akhlak, seriously. Sampai kayak binatang, bukan sekat manusia dia bagi makan. Binatang kat hutan dia bagi makan. Kita ni sekat kucing tepi rumah je kan. Tak pergi masuk semak tu bagilah makan kucing, makan ni. Jumpa jumpa ular, bagi makan ular. Jumpa dia bagi makan binatang buas pun, dia bagi makan. Tapi nak jadi cerita, bila Nabi ditanya pada Nabi, Nabi kata, dia dalam neraka. Kenapa? Kenapa? Kerana sebab apa? Dia sebab tak percaya akhirat je. Innahu lam yakul yauman, kerana dia tak pernah kata rabbighfirli khati'ati yaumiddin, wahai Tuhanku ampunkan aku pada hari pembalasan. Tak percaya benda berkenaan. Dan normally kita tahu bahawa orang yang berpemahaman Zain Islam macam apa Buddhism ataupun Hinduism, dia percaya karma, dia percaya apa hidup semula. Kan lahir je sebagai lalat, lahir sebagai kambing, lahir sebagai sekian. Kalau baik sini lahir pula sebagai yang lain. So the cycle itu kufur. Allah Ta'ala tak akan kenakan kita bahkan selepas kehidupan habis. Tak ada kehidupan yang kedua. Mana tak ada kehidupan kedua, tak ada kematian lagi, sekali lagi. Mati lahir, kelahiran kedua lepas ni, akhirat. Takkan lahir kita dalam cacing ke, dalam sekian, nampak cacing. Ni kau dulu buat jahat ke? Ha, ni ada lahir macam cacing. Takkan kita nak akui benda berkenaan? Ya, tapi ni akidah orang lain. Ya, akidah orang lain tapi bertentangan dengan ajaran Allah Ta'ala beri pada kita. Except kita nak kata Quran ini ada keraguan padanya. Baru kita cakap yang tu. Mana Quran ni 99% is good. Ada 1% tak bagus. If you can say that, habis akidah jahanam, tak ada gunanya iman. Seriously, 1% kita tolak atau 0.01% kita tolak dari Al-Quran. Gagal iman kita. Tak ada siapa boleh kata, tapi iman 99% tu terima kot. Yang 1% je tak, 1% je tolak habis. Macam para anbiya punya ramai. Kita percaya semua, tak percaya seorang je. Habis iman kita. Habis iman kita. Bahkan sampai dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala cakap kadzabat qaum nuhin al-mursalin, telah mendustakan, tak percaya kaum Nuh kepada para rasul. Kenapa sebab para rasul? Sedangkan dia jumpa seorang je rasul. And only the first rasul Nuh saja. Tapi Allah Ta'ala kata kadzabat qaum nuhin al-mursalin.
Kenapa sebut? Para ulama kata apa? Sebab tolak satu rasul sama siapa? Tolak semua rasul. Just 1%. Kata rasul tu banyak, satu je. Bukannya 1%. Pasal dia kata 300 lebih nama kan, rasul ni banyak ribu-ribu sebagainya. Seorang aja kita tolak. 0.01% ke, tetap gagal. Iman gagal. Macam ni masalah akidah Quran, satu ayat kita tolak, gagal. Yang kita tanya sampai ini, kita kata jangan jangan sekali-kali. Nakkan fitnah. Kenapa? Nak cari apa? Nak cuba ruang di mana? Nabi ada kata, tapi Nabi sendiri bangun berkenaan dengan apa Yahudi lintas sebagainya. Bukan Nabi, biasa lagi ada menangis pula. Ada orang tu kata Nabi menangis kerana melintas apa tentang jenazah Yahudi. Dia kata ini Yahudi. Hadis tak sahih pun. Hadis bohong, tapi dia orang pakai. Untuk apa? Dalam Bukhari Muslim datang Nabi bangun, kemudian dia berkata Nabi kata dia adalah kematian. Itu je. Lepas tu dalam kali berikutnya Nabi tak bangun. Itu tak cerita kan, cerita pertama je. Ini masalah, kena perhatikan balik. Bahaya sungguh. Macam kita zaman sekarang dengan WhatsApp dan sebagainya, main hantar je apa nak. Kan? Copy paste kan? Sharing is caring, kan? Tuan-tuan tak share pula salah. Syaitan akan mengatakan kepada anda, janganlah share. Anda telah ikut syaitan. La ilaha illallah syirikalah. Ayat Quran ke dia cakap? Tak. Ayat sendiri. Tapi sebarkan kepada semua orang. Gila ke? Ini masalah. Jadi secara konsep dia, dalam Islam ni kita masalah fitnah tadi. Jadi kena akil golongan berkenaan. Kita tahu dia cari mutasyabihat yang sambil-sambil sama-sama sebagainya untuk jadikan. Oleh demikian dia kata, oleh demikian dia kata, tiada pandangan mereka terhadap dalil mengikut pandangan seorang yang sedar supaya hawa nafsu menjadi di bawah perintah dalil berkenaan. Bahkan ia adalah pandangan, kita tengok dalil tadi, pandangan orang menghukum dengan hawa nafsu. Dia tak nampak dalil tu pun ada menguasai ke atas keinginan dia. Dia ada desire. Allah Ta'ala ada arahan. Arahan dia, arahan Allah Ta'ala tadi patut menguasai keinginan dia. Bukannya apa? Arahan tadi hilang, hawa nafsu dia yang naik. Maksudnya adalah berkenaan dengan desire. Kalau ikut kita nakkan tenang. Jangan gaduh, jangan perang. Kita memang tak nak benda berkenaan. Tak nak bertembung dengan orang pun. Tapi kena faham kat sini, kadar mana duduknya. Kan hak manusia sebagai kehidupan, biarkan dia nak menyaga, jangan sekat. Kalau dalam Islam tak ada sekatan, kita kata bukan menyaga. Orang kafir tak boleh menyaga, mana ada. Hatta Nabi SAW mati dalam keadaan yang bila orang boykot kan, boykot apa, boykot Yahudi ni barang, dia gelap. Kata apa? Nabi mati dalam keadaan baju besi Nabi tergadai seorang Yahudi kerana tepung barli yang Nabi pinjam daripada untuk orang berkenaan. Nabi gadai baju, ambil tepung barli, tak dan bayar lagi, baju besi tu tinggal dekat Yahudi tadi, Nabi mati. Tak ditanggung. Tapi kalau kita tanya balik, sahabat Nabi ramai tak yang kaya? Ini satu benda lah point. Mana guru-guru tarekat yang suka makan anak harta anak-anak apa? Anak murid dia, dengar ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, para sahabat keliling tu kaya. Tapi Nabi tak kata, Usman, kan pak mertua kan? Bekas pak mertua, anak tu nanti. Okay. Belum bayarkan Abah punya. Kita biasa minta top up kan. Saya tak ada top up lah. Bayangkan Nabi SAW, para sahabat yang kaya bersepah keliling baginda. Tapi Nabi tak ada suruh berorang, Bayarkan aku. Kalau diorang tahulah benda berkenaan, diorang nak tak bayar untuk Rasulullah? Pasti nak. Siapa tak nak? Diorang boleh gadaikan mak bapak untuk Rasulullah SAW. Pasal dia syiar mereka adalah apa? Fidaka abi wa ummi. Penebus engkau, tebusan engkau ya Rasulullah, bapak mak aku. Mana mak dan bapak aku? Kalau engkau kena tebus, engkau digadai, nak tebus engkau pakai mak bapak aku, aku bagi mak bapak aku, aku ambil engkau. Itu seruan ataupun syiar para sahabat. Tapi Nabi mati, tepung barli, Nabi ambil, tak ada siapa tolong bayar kan? Takkan kot. Takkan para sahabat tak nak bayar untuk Rasulullah SAW? Tak. Tapi sebab apa? Sebab benda tadi, benda Nabi sendiri tak minta para sahabat untuk buat kan? Dia tak nak. Kalau tak tahulah para sahabat benda berkenaan. Aisyah cerita lepas Rasulullah wafat. Baru Aisyah cerita. Oh, Nabi mati dalam keadaan baju besi tergadai pada seorang Yahudi. Mu'amalah tu dibuat. Pakai baju besi letak pada orang kafir. Seriously kan, orang kafir terpakai serang orang Islam macam mana? Tapi kita nampak tak kat sini? Dalam Islam tak ada sekat untuk berniaga. Menyagalah. Kan dia jual beli barang? Yalah. Kan belilah barang dengan dia. Datang kita, jangan sekian kan, rokok isap, jangan makan McDonald's. Saya tak galakkan makan McDonald's, tapi rokok isap kan, tak senonoh.
Kan jenis tak ni. Dengar azan tak bergerak pun. Kan kadang untuk maghrib ni kita boikot. Mari kita boikot. Lepak kedai nasi kandar ke apa. Kan isap rokok saja maghrib tak semayang. Betul tapi kita boikot Indonesia. Boikot Indonesia. Apa dah? Kenapa? Dan too much. Kau faham tak? Benda Islam tak suruh, gatal buat. Benda Islam suruh, tak buat. Faham tak? Jadi benda tadi yang kita terkonsep dia, memang takkanlah Nabi. Tapi kisah tu dah sampai pada kita untuk berikan guideline. Bab kenaan dengan berniaga. Tak ada sekat. Nabi tak pernah sekat Yahudi tadi sampai berhenti berniaga. Tak ada. Nabi berniaga mu'amalah, Nabi terima. Macam dia sebagai peniaga. Nabi tak ada kata macam, manakah kita curi harta dia? So, dia kafir. Kita Muslim. Kita ambil je harta dia. Nabi tak ajar itu. Kan? Nabi tak suruh para sahabat pukul Yahudi tadi untuk ambil harta dia. Tak ada. Kalau kita dapat, jadi gangster lah kita kan. Kan sahabat keliling Rasulullah SAW, para sahabat yang bersedia tarik pedang bila masa je kalau Nabi suruh. Tapi Nabi ada ambil rampas sampai suka hati. Tak. Nabi benarkan tak berniaga. Ya. Maksud dia hak sebagai seorang manusia biasa untuk hidup dan sebagainya diberikan. Tapi berkaitan akidah, ada Nabi iakan akidah mereka? Tak. Nabi terima fahaman mereka? Tak. Nabi tak hormati mereka dari segi fahaman ke? Ya. Kenapa? Sebab itu adalah bertentangan dengan arahan Allah Ta'ala. Itu je. Other than that, makan, tidur, kan dia nak beli rumah, belikan, belilah. Hantarlah. Konsep tadi kita kata kerana Islam tak pernah menyekat benda sebut. Kan nak beli tanah, kan sekian sebagainya, beli. Beli. Kan? Tapi yang kata kumpulan Melayu ni, kita, oh, tanah kita hilang, kan? Bab berkenaan arahan Allah Ta'ala tak sekat, dia sekat. Benda Allah Ta'ala sekat, dia tak nak sekat. Yang benda macam ni kita tersalah. Dan kena faham betul-betul. Pasal Islam tak pernah larang untuk mereka hidup. Mereka nak hidup, nak beranak pinak lah, tak ada masalah. Kan? Tak ada macam kita kata, mari kita letakkan ubat supaya mereka mandul. Mana ada ajaran itu? Tanpa kita buat pun macam di Singapura kan? Manakala pemerintahan dia yang salah. Yang berfahaman dengan sikit sosialis sikit, sikit komunis sikit dan sebagainya. Kan dia pergi sekat anak beranak daripada ada beranak. Bukan Islam suruh. Lepas tu tiba sekarang berlupa cik anak. Tak cukup. Tak betul. Ini betul eh? Pasal percentage dia orang hidup dengan keadaan tadi. Pasal tak galakkan perkahwinan. Pasal di antara benda yang membolehkan untuk seorang anak tu membesar dengan keadaan environment yang terbaik adalah apa? Sampai dia nak kahwin pula sekali lagi adalah apa? Dia pula nak kahwin adalah apa? Suasana keluargaan tadi. Tapi kau nak kata dia orang gagal untuk mewujudkan benda tersebut. Kan? Tak boleh kahwin, tak usah anak banyak. Sekarang ni siapa anak banyak? Insentif. Bukan terbalik tak? Ha. Dulu tak ada anak insentif. Sekarang ni ada anak banyak insentif. Ada anak banyak dikedepankan untuk rumah dan sebagainya. Sebab apa? Ha, itu panggil try and error. Orang dah cakap dah yang gatal. Yang gatal. Kan? Benda, maksud dia benda berkenaan. Tanpa diarahkan, last case jumlah dia. Jumlah dia makin mengecil. Bukan kita buat. Allah Ta'ala yang aturkan. Sebab mereka punya cara pemikiran yang salah. Kau nak bertentangan dengan orang Islam. Orang Islam anak ramai, kita jangan bagi anak ramai. Jadi masalahnya dia ingat macam tu. Pada rezeki ni Allah Ta'ala ajar kita. Rezeki ni Allah Ta'ala yang aturkan. Rezeki Allah Ta'ala yang berikan. Datang kita, ish tak ada. Tapi kalau RM1 boleh makan 3 orang. Kalau anak rahir jadi 4 orang. RM1 tak cukup. So, jadi jangan bagi anak. Mana ada macam tu? Islam tak ajar itu. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Boleh lahir anak keempat. Mula start dekat situlah. Akan datang rezeki baru. Tu abah naik pangkat. Ni pangkat untuk tu kita kata apa? Rezeki anak-anak. Beli rumah baru pun rezeki anak-anak, kan? Pandai bijaklah. Tu nama dia bijak. Memahami tentang tu. Tapi kadang-kadang orang lafaz dia tak reti pun ada juga. Mencakap je. Pasal apa? Orang ni cakap, aku cakaplah. Kan? Dia tak tahu pun sebenarnya tajuk rezeki anak-anak tu adalah itu lafaz apa? Sebab mungkin dia punya ikut kadar dia tak ada dah. Tapi bila datang anak dia punya rezeki adalah kena tinggal rumah besar. So dia pun Allah Ta'ala buka rezeki untuk dia supaya boleh beli rumah besar. Serius. Ini cara Allah Ta'ala salurkan rezeki pada setiap manusia. So, yang sebab itu kita kata, bila kita kata apa, untuk kita banyak rezeki kita lagi. Mungkin kita kata, belajar tanggung orang. Kita kata, ini tanggung, saya tanggung budak ni. Jadi, di situ Allah Ta'ala buka rezeki kita lebar sikit. Pasal orang tu punya rezeki bergantung pada kita. Start kita tinggalkan saja, Allah Ta'ala kecilkan balik. Tahu tak? Allah Ta'ala akan hantar rezeki daripada ikut orang lain pula. Yang saya dah faham. Bila kita kononnya macam, ni orang tanggung. Tak, makin banyak anak tanggung kita, makin besarlah benda berkenaan. Zaman kita sekarang ni pelik bila orang kata macam tak ada quality. Dia kata kalau anak ramai ni, the quality life is not there. You know? No, no quality. You want the quality of life. Kan? Sengit mulut cakap. Saya rasa bangang tu lah orang macam ni. Kan? Nampak-nampak yang quality of life, anak 2-3 orang, isat dadah sama sekali pun ada. Faham tak? Maksudnya konsep dia, bukan macam tu cara dia. Saya jumpa doktor tu, dia test saya punya ni. Dia tanya anak-anak dia berapa orang, saya kata 14. Dia terkejut kan? Ramainya dia kata.
Tapi lah, dulu boleh lah, sekarang ni tak boleh, dia kata. Because this this apa zaman kita ni barang mahal sekian-sekian. Quality of life is not there, dia kata. Kalau anak ramai, dia macam kalau kalau kita punya katakan duit kita 50, anak kita seorang, kita salurkan 50 daripada dia je. Kalau 2 orang 25, 3 orang dia belajar macam tu tau. 5 orang RM10. So dia faham macam tu. Dia tak faham macam Islam faham. Dalam Islam pasal orang katakan wala taqtulu auladakum khashyata al-infaq. Yang kamu bunuh anak kamu kena bimbang untuk pembelanjaan. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Dan kamu bunuh anak kamu kena bimbang kenapa kefakiran. Pasal orang kata nah narzukukum wa iyyahum. Kami lah berbeda kepada kamu dan juga mereka. Sebab benda ni jangan kita kacau. Mana non muslim nak hidup biarkan. Yang kita masuk ubat bagi dicacat ke jangan. Hasyalillah. Jangan buat macam tu. Tak ada Islam ajar. Bahkan ada apa fatwa-fatwa ustaz pelik-pelik. Dia kata boleh curi ayam Krishna dan sebagainya. Ayam orang bukan Islam boleh curi. Kerana apa? Kafir masuk pasar raya tak apa. Ni betul ni. Kisah benar. Kisah benar. Budak-budak terikut perangai ni. Pergi masuk pasar raya Cina, pergi budak curi. Tak boleh, haram. Pasal dia kata ini kafir harbi sebagai kita bukan kerana Islam sebagainya. Ada ke bangang macam tu? Tapi masalahnya semoga Allah Ta'ala ampunkan ustaz yang cakap benda berkenaan. Tapi ulama ke mana cakap itu, semoga Allah Ta'ala ampunkan mereka, tapi salah. Tapi Tok Guru Pondok, walau Tok Guru Pondok kata. Tadi dia cakap ini serius ni, benda betul ni. Saya pernah dengar sendiri benda ni, ayat ni. Bagai ada kawan saya, ingat dia cakap macam tu. Ustaz kata boleh. Ustaz kita kata boleh, Tuan Guru kata boleh. Pasal dia kafir harbi, boleh curi. Masuk budak-budak ni, pergi curi dekat pasar raya. Non-Muslim. Hutang pun tak payah bayar benda lah. Yalah syarikat lah. Siapa ajar ni? Bank kafe ke sebagainya. Awak Nabi dengan orang tadi, Nabi langgar tak? Bab berkenaan dengan ni kan? Ambil tepung Bali tadi, ambil saja jangan bayar. Nabi letak cagaran. Nabi hormati hak dia sebagai manusia yang punya pemilikan. Mana pemilikan dia, Nabi hormati. Nabi letakkan cagaran. Ah ini, kalau aku tak ada dan bayar, inilah dia jadi milik kamu. Ya. Tuan Aisyah kata, Nabi mati, tak sempat nak tebus balik. Tak ada orang sahabat rampas. Di sini, baju Nabi. Oh, apa hal? Kau kafir. Ada. Tak ada macam tu. Kenapa tak? Penghormat, kehormatan harta mereka, maruah mereka, kan? Apa, contohnya orang kafir, boleh raba. Mana ada? Tak boleh lah Islam. Haram, haram. Itu hak manusia, kemanusiaan lepas. Tapi hak sebagai manusia yang beriman, tak ada. Tak ada. Hak dia sebagai jiran kita je. Jalan. Walaupun dia kafir, ada hak bagi jiran. Menyakiti mereka. Dia kafir, menyakiti mereka. Salah. Hak jiran tu ada. Walaupun dia kafir. Macam kalau dia mak kita, mak bapak kita. Hak mak bapak kita. Yang kafir, ada hak sebagai mak bapak. Muslim tak ada. Hak Muslim, Islam tak ada. Hak sebagai ibu bapa, ada. Hak ibu bapa, tetap berjalan. Tanggungan dan sebagainya, tolong ketika susah. Ya, berjalan. Hubungan silaturahim tu berjalan. Tak timbul tajuk, kita putuskan. Sebab kenapa kena faham? Lafaz sayang tu tak keluar. Pasal itu kehendak kita. Kehendak Allah Ta'ala? Bukan. Faham tak? Allah Ta'ala suruh kita jaga, tapi Allah Ta'ala tak suruh kita apa? Mendahirkan kasih sayang. Kasih sayang kamu hanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, siapa yang beriman sahaja. Sayang pada ibu bapa yang bukan muslim. Allah Ta'ala arahkan apa? Tak ada. Kalau sekiranya sayang tu, maksudnya atas nama bapa kita, kita sentimen dia berjalan. Kau tidak takkan masakan macam Nabi SAW, bapa saudara dia. Kalau bapa saudara dia nak mati, dia suruh bapak saudari lafazkan la ilaha illallah. Aku hujah untuk engkau dengannya di hadapan Allah Ta'ala. Mana dengan la ilallah ni aku hujah hadapan Allah Ta'ala nanti. Sebut je la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah. Itu sayang ke tak sayang nama dia? Sayanglah. Tapi tapi dia stop situ je. Sampai tahap tu je lah. Situ je. Tak melepasi dia batasan. So maksudnya dia tak boleh sampai peringkat apa sayang macam sekian dan sebagainya lebih kepada orang beriman tak? Atas dasar manusia, apa sebagai orang kita sayang, keluarga kita, ya, sayang tak hilang. Tetap ada. Tapi tidak jadi sampai peringkat macam tu. Okey. Kemudian dia kata apa? Dia kata, kemudian dia mendatangkan dalil sebagai saksi. Lepas tu, bila dia dah macam tu, dia baca ayat tadi, keinginan dia ada, so dia akan cari dalil untuk apa? Sokong apa yang dia suka. Dia kata, ia tidak akan menyatakan seperti ini tentang orang-orang. Dia tidak menyatakan seperti ini tentang orang-orang yang teguh. Orang-orang yang teguh pengetahuan mereka, kefahaman mereka, tak macam tu. Jika begitu, kalau macam itulah,
Mereka adalah berlawanan dengan orang tadi. Mana orang-orang yang teguh keimanan, teguh pengetahuan, berlawanan dengan orang-orang tadi. Di mana mereka berhenti pada mutasyabih. Sampai mutasyabih dia berhenti. Bukan dia masuk dalam menyelam untuk dapatkan pengertian tambahan. Lalu mereka tak akan menghukum padanya, tak akan hukum pada yang mutasyabih. Dan dia kata, dan tidak mengikuti pada yang mutasyabih selain apa? Penyerahan saja. Kenapa? Apa benda kuat? Apa benda hukum? Tak ada hukum. Just say, ini firman Allah Ta'ala, kita beriman dengannya. Amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semua daripada Tuhan kami. Maknanya, makna ini adalah khusus bagi siapa yang mencari kebenaran daripada dalil-dalil. Tidak termasuk dalamnya siapa yang mencari dalam dalil, dalil apa yang apa mengesahkan kemahuannya yang telah lalu. Mana apa dia nak? Ya, dia siapa, makna ini adalah khusus siapa-siapa mencari kebenaran daripada dalil. Mana bila dalam dalil tadi, apa kebenaran yang ada? Apakah benda yang dia perlu laksanakan? Apa orang nak daripada dia? Dia akan cari di situ. Okey, dan apa? Dan tak termasuk dalam kumpulan ini sesiapa yang cari dalil, mencari dalam dalil tadi, apa yang mengesahkan apa? Kemahuannya. Mana apa keinginan dia? Dia cari dalam dalil tadi. Apa yang menyokong perbuatan kita? Macam bila kita sebutlah zikir menari. Zikir menari Nabi tak buat, sahabat tak buat. Nabi tak pernah ajar, sahabat tak ajar. Tapi dia cari dalil apa? Jaafar lompat-lompat tenteng kerana Nabi kata anta minni wa ana minka. Tengok, Jaafar tenteng-tenteng depan Nabi. So zikir boleh. Ah, mana dia kaitkan dengan benda lain yang tak ada kaitan pun dengan kisah sebut. Lepas tu orang Habsyah menari dan juga melompat-lompat dalam masjid. Kerana apa? Kerana mereka bergendang untuk main tombak dan lembing. Yang ini baling, yang ini tahan, yang ini baling, yang tahan. Kan? Dia gendang-gendang. Diorang baca daripada kisah berkenaan, tengok, zikir melompat boleh. Sebab tengok orang berzikir, diorang apa? Boleh bermain dalam masjid. Tak ada kaitan pun. Kalau ikut sunnah hadis berkenaan, kita kena bersilat dekat dalam masjid. Setiap hari raya. Hari raya, kena bersilat dalam masjid. Itu yang betulnya. Pasal diorang buat benda. Bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan, mana perbuatan mereka tadi bukan benda untuk berhibur, tapi benda berkaitan dengan kesemangat, kepahlawanan. So, bersilat dalam masjid adalah ikutkan apa? Sunnah. Ha, betul lah. Ha, tapi masalah tak baca macam tu. Kan benda tu Nabi izin. Kan dia bukan menjadi, lepas tu Abu Bakar pun terjun sama, Umar goiling sama. Mana ada? Tak buat. Faham tak? Sehingga kesat itu, jangan kita cari dalil untuk sokong perangai kita. Bahkan benda tadi kita perbuatan di antara sifat orang yang mencari-cari apa kepada mutasyabihat. Bagi kerana apa? Ikut hawa nafsu. Ikut keinginan dia, dia cari dalil untuk sokong perangai dia. Bukannya berkenaan ini. Jadi carilah dalil-dalil mutasyabihat yang ada sikit sama-sama. Sebab apa? Sebab kenapa kita zikir boleh? Sebab orang tu lompat-lompat, dia kata Muhammad hamba yang soleh, Muhammad hamba yang soleh. Mungkin sebelum tu dia ada mentera lain, dia chanting lain, tak tahu chanting apa. So lepas tu diorang tukar. Tapi dia ikut bahasa dia. Sebab nak, kalau Nabi dengar, Nabi tahulah apa dia cakap. Dalam riwayat Ahmad, Nabi kata dengan sahabat, dia kata, diorang cakap apa? Maksud dia, dia bercakap bahasa apa? Bahasa diorang. Bukan sebut bahasa Arab. Kalau sebut bahasa Arab, Nabi dengar lah. So diorang lompat-lompat, dia tukar daripada chanting apa yang biasa dia chanting tu kan. Kan kalau contoh macam-macam orang biasa kat Jepun, huh, kan? Huh, tukar. Allah Akbar. Itu maksud dia kita dia orang daripada lafaz-lafaz yang tak ada bunyi. Mungkin dia ada ni, dia tukar kepada Muhammad hamba yang soleh. Tapi berhenti situ je lah. Bukan lepas tu Umar pula buat, Osman pula buat, Ali pula buat ke, tak ada. Jadi dengan sebab itu kena jaga bab ni. Hawa nafsu itulah adalah sebagai tanda bagi orang tersebut mencari mutasyabihat. Baik. Berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualhamdulillahalamin. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.